Pemirsa, tunjangan bagi guru SMA SMK akan segera dibayarkan jika peraturan tentang tunjangan tenaga pendidik sudah ditandatangani oleh Gubernur Papua. Menyikapi aksi demo yang belakangan ini dilakukan para guru SMA SMK, maka Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Protasius Lobia ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, mengenai TPP bagi para guru-guru SMA SMK tidak usah khawatir, karena awal April tunjangan TPP untuk para guru sudah bisa dibayarkan jika peraturan tentang tunjangan profesi pendidik sudah ditandatangani oleh Gubernur. Bahwa untuk TPP tahun 2019, hanya tinggal menunggu peraturan gubernur tentang tunjangan TPP itu. Kalau sudah ditandatangani gubernur, awal April sudah dibayar, termasuk kami yang pegawai provinsi, bayar anggarannya semua guru tenaga pendidikan SMA SMK di seluruh Papua ini TPP 2019. Guru-guru diharapkan untuk sedikit bersabar karena menetapkan perencanaan daerah bukanlah hal yang mudah karena harus melalui analisis yang mendalam terkait kapasitas suatu daerah dalam hal fisikal. Dari Jayapura, tim liputan iNews Jayapura melaporkan. Pemirsa, beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita hadirkan untuk dong pemirsa di rumah. iNews Papua akan kembali setelah pariwara berikut ini.